Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut pemanggilan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bukan bentuk politisasi hukum. Dikutip dari tribunnews.com, Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, tahun 2012. Saat itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Menaker, periode 2009 hingga 2014. Pemanggilan KPK terhadap Cak Imin itu dilakukan di tengah hiruk pikuk dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres, Anies Baswedan. Muncul berbagai isu, pengungkapan kasus itu untuk menjegal Cak Imin di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Mahfud MD menegaskan, hukum tidak bisa dijadikan sebagai tekanan atau alat politik. Menurut saya, itu bukan politisasi hukum, kata Mahfud MD usai hadir di acara pembukaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center, JCC, Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik, lanjutnya, dikutip dari akun Instagram Mahfud MD. Mahfud MD menilai, pemanggilan KPK untuk dimintai keterangan itu hal biasa dalam proses pengusutan dugaan tindak pidana. Ia juga meyakini bahwa KPK sudah jauh-jauh hari melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemnaker era Cak Imin itu. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetapi dimintai keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung, ujar Mahfud. Mahfud menilai KPK hanya ingin meminta keterangan dari Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat peristiwa dugaan korupsi terjadi. Menurutnya, Cak Imin diperiksa untuk menyambung rangkaian peristiwa korupsi ini agar menjadi lebih terang. Menurut saya dalam kasus ini, Muhaimin hanya diminta keterangan seperti itu untuk menyambung rangkaian peristiwa agar perkara menjadi terang, ujarnya. Mahfud pun kemudian menceritakan pengalamannya dulu saat dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Mochtar, AM. Saya juga pernah dipanggil oleh KPK ketika Ketua MK AM di OTT. Pertanyaannya teknis saja, misalnya, betulkah Anda pernah jadi pimpinan saudara AM? Tahun berapa? Bagaimana cara membagi penanganan perkara? Apakah saudara tahu bahwa Pak AM di OTT dan sebagainya? Pertanyaannya itu saja dan itu pun sudah dibuatkan isi pertanyaan dan jawabannya. Waktu itu, saya hanya disuruh membaca dan mengoreksi kemudian memberi tanda tangan. Setelah itu pulang, tak lebih dari 30 menit, ujarnya.